Pemirsa, Kota Bandung berhasil mengawinkan juara putra dan putri pada kejuaraan softball Piala Gubernur yang ditutup Sekretaris Daerah Jabar Minggu sore. Menyikapinya, Sekda Jabar Setiawan Wangsa Atmaja berharap ada pelatih softball yang baik di setiap daerah agar bibit-bibit pemain yang unggul pun muncul dan tersaring tidak hanya di Kota Bandung. Sekretaris Daerah Jawa Barat Setiawan Wangsa Atmaja menutup kejuaraan softball Piala Gubernur di Lapangan Lodaya Minggu 19 Juni 2022 sore. Dalam kejuaraan yang diikuti 9 kabupaten dan kota tersebut, Kota Bandung berhasil meraih juara di kategori putra maupun putri. Tak hanya itu, beberapa atlet putra dan putri asal Kota Bandung pun berhasil meraih penghargaan Best Pitcher, Best Hitter hingga Best Leader. Kapten tim putri Kota Bandung yang juga meraih 3 penghargaan, salah satunya Best Leader, Letia Nurviola mengatakan timnya berlatih intensif dan juga melatih kekompakan sehingga bisa menjadi juara. Selain itu dirinya pun sudah main softball dari SMP dan baseball dari SD sehingga sudah mengenal olahraga tersebut sejak lama. Letia pun yakin softball Jawa Barat akan terus berkembang karena sudah terciptanya berbagai atlet yang berpotensi. Kita juga nggak cuma latihan skill aja, tapi latihan apa ya, kekompakan ini bisa. Alhamdulillah dapat juara satu karena kekompakan. Sementara itu, Sekretaris Daerah Jawa Barat Setiawan Wangsa Atmaja mengatakan dirinya melihat lebih makro. Seharusnya bibit-bibit yang mempunyai potensi tersebar di pengda-pengda kabupaten dan kota. Karenanya dirinya berharap pengurus KONI maupun Dispora melihat lebih makro dengan tidak mengkonsentrasikan kejuaraan softball di Kota Bandung. Selain itu, menurut Setiawan, di setiap daerah harus ada pelatih softball yang baik sehingga muncul dan terjaring bibit-bibit yang lebih baik. Di samping fasilitas, saya rasa kalau lapang softball gitu ya, paling tidak bisa kita gunakan lapang bola pasti ada kan. Tapi yang terutama adalah pelatih. Pelatih itu yang harus kita dorong, bahwa di setiap daerah harus mempunyai pelatih yang baik. Pelatih yang baik. Karena kalau dengan cara seperti itu, bahwa kita pun akan menjaring atlet-atlet dimanapun juga, terutama di daerah yang akan muncul gitu ya, yang pastinya akan ada yang muncul yang lebih baik lagi. Pada kejuaraan tersebut, juara kedua putra diraih Kota Cirebon, juara ketiga Kota Bogor, dan keempat Kabupaten Cirebon. Sedangkan juara kedua putri diraih Kabupaten Karawang, juara ketiga Kota Bogor, dan keempat Kota Cirebon. Kejuaraan ini merupakan langkah awal menjaring berbagai bakat muda cabang olahraga softball. Dipilihnya atlet yang berusia 20 tahun agar pada PON di Sumatera Utara dan Aceh mendatang, Jawa Barat memiliki atlet-atlet muda yang segar. Budi Hartati, Bandung TV.